guys, Aulapi, it's here! Check my another video in my another account! Hope you guys enjoy! Bye! Halo guys! Wah, kira-kira nanti mama bikin apa ya buat di bazar nanti? Aku penasaran banget deh! Ada Kenward. Kata mama katanya mau bikin kue. Kakak, aku mau bantu. Kakak mau bantu mama nggak bikinnya. Aku sama Roger juga mau bantu mama bikin kue. Kue cupcake gitu loh kak, yang dibikin mama nanti katanya 88. Berarti 8 tambah 8 jadinya. Oh, tumben banget kamu mau bantu, karena ada teman juga yang bantu mama ya. Aku sih nggak bantu. Yah, masa nggak bantu, kakak cewek loh. Iya, tumben banget gak mau bantu mama. Biasanya aku sih yang nggak mau bantu, tapi kali ini aku mau bantu karena aku juga punya resep-resep yang lainnya. Ini aku habis ketemu dari TikTok. Aku lagi nggak niat, soalnya perut aku sakit. Kalau gitu aku permisi dulu ya, Kenward, aku mau mandi dulu. Oh lah. Kenward, gimana? Kamu udah siap belum? Ken, aku hampir siap. Yuk, tinggal nunggu mama aku sih. Mama aku kayaknya lagi make up-an dalam. Entah lah, ngapain lah orang itu make up-an. Nggak tahu. Tapi kita tunggu aja. Oh, gitu rupanya kita tunggu. Oke deh kalau gitu. Ini Kimi mau bantu apa enggak ini? Enggak bantu. Saya perut aku lagi sakit dan aku nggak mau bantu. Jadi, aku permisi dulu ya. Selamat ya, selamat. Semangat buat kalian berdua buat bantu mama aku. Makasih juga ya. Bye! Ada mama udah ditungguin sama Kenward tuh. Katanya Kenward mau bantu sih. Kalau Kimi maaf ya, mama Kimi gak bisa bantu. Soalnya perut Kimi tuh sakit. Entah kenapa. Gak mau IO juga nih Kiminya. Dari pagi lagi tadi. Oh, itu berarti kamu mau halangan. Kamu coba cek deh di kamar Andi. Siapa tahu memang sudah halangan. Kalau memang iya, kamu bisa langsung aja pakai panties. Ada di kamar mama ya sayang. Kamu bisa ambil di sana. Jadi kamu ceknya di kamar Andi sebelah sana ya. Dan kamu gak perlu bingung-bingung karena kamu sudah tahu kan tempatnya. Oh, oke deh kalau gitu mama. Terima kasih banyak ya. Permisi dulu. Wah, ternyata ada Riker ya. Iya ma, ini Riker mau bantu. Dan sekalian nanti malam dia katanya mau tidur bareng aku. Lalu kita main di pasar bersama-sama sampai malam bener-bener puas. Terus dia main-main banyak hal. Dan jangan lupa makasih gratis cake-nya buat kita. Oke, di sini aku mau ngecek dulu karena tadi mama bilang kayak gitu. Jadi aku harus lihat apa yang mama suruh. Tapi sebelum itu aku harus ambil tisu. Dan aku mau kencing. Na. Oke, karena udah selesai, langsung aja aku mau cek dulu di sebelah sana. Oke, ini mau langsung aja aku cek dan ternyata beneran, dan aku harus ganti pakai panties. Dan ya, yaudah kalau gitu aku mau pakai panties dulu teman-teman. Dan aku mau skincare dan gigi gitu pakai buat ngejerawatan. Aku takut banget kalau aku lagi hang out with my friends, aku jerawatan lalu aku menularkan mereka. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi di sini aku mau taruh dulu. Anggap aja tisunya udah aku buang. Terus ini langsung aja aku udah ke atas. Karena anggap aja juga aku sudah selesai skincare-an. Karena kalau skincare-an itu vlog di Kimi Vlog ya teman-teman. Oke, guys, ini langsung aja aku mau pakai blush on. Setelah itu selesai deh. Karena udah selesai ini langsung aja aku mau ke bawah. Lalu aku mau get ready. Oke, first step, kita harus ambil perlengkapan dulu anak-anak. Ayo, siapa yang tahu tempat cetakan makanan ada di mana? Oke, ayo Kenward, Riker. Tante, aku tahu ada di sebelah sini. Soalnya aku pernah lihat Kak Phoebe waktu itu masak bikin kue. Jadi aku tahu deh tempatnya itu di sini. Astaga, susah banget diambil. Kamu taunya pas kapan? Udah lama, Ken. Oh. Step kedua, kita ambil adonan yang udah dibuat. Ini dia ya, aku ambil dua adonan karena punya dua flavor yang berbeda guys. Karena udah selesai, langsung aja Kenward bakal ambil buat create cake-nya, yaitu creamy yang full color like rainbow. Rainbow dash guys, rainbow dash, bukan rainbow. Oke, ini kayaknya kita buat dulu. Buat kuenya baru deh di dekor. Dekornya 88, aku juga mau satu dong. Oke, kalau gitu gantian. Aku mau dekor duluan sebelum kamu ya, Roroy. Iya. Kue pertama. Oke, pas. Megan jatuh, gak apa-apa. Kue kedua.
maaf ya guys, pas waktu di Kurt ini 6 kue yang aku bikin, tapi anggap aja itu 8 karena biar durasinya nggak lama-lama, karena Kenwood capek cari duit soalnya duitnya infinite. Oke lanjut, ini aku mau ambil yang ini. Oke lanjut, ini langsung aja aku mau buat yang lainnya. Haha, kayak mbak-mbak atau nggak kakak-kakak yang di TikTok itu guys, mesti ngomongnya oke lanjut gitu. Candu liat mereka ngomong kayak gitu. Oke, sekarang giliran aku, Kenwoodnya udah selesai tadi guys. Dan ini aku juga mau mendekor ya pakai yang ini, yang princess. Ya itulah, meski semuanya ini buat girl, tapi yang masak cowok ya gak apa-apa lah. Kita tuh pretend jadi chef teman-teman ya. Chef buat di bazar. Pasti punya yang memakailin paling enak daripada yang lain. Yang lain mah apa? Sosis dikasihnya sosis warna pink? Gak ada gitu Kenzel. Itu kalau gurih ya, kalau manis kayaknya manisnya dikit. Kalian nih kayak nyindir-nyindir melulu deh sama bazar sebelah kamu gitu. Dan semuanya udah siap, ini langsung aja yuk kita beresin lalu kita perjalanan ke bazar ya. Oh, sore-sore? Iya. Wow, udah pada siap-siap semua. Apakah kita bakal naik mobil, Ma? Iya dong, Riker, kita bakal naik mobil. Mungkin Karen sama Riker juga mau ikut tuh. Yaudah yuk, kita langsung aja cabut. Untung aja udah manasin mobil. Kalau enggak, butuh nunggu tuh si Mama. Kasih deh. Untung aja aku ngajarin kamu untuk lebih cepat dari itu. Yuk. Rupanya spot di sini lebih bagus, jadi aku mau di sini aja, Riker. Kalau gitu, bye. Oh, iya, Mama. Kalau gitu aku mau cari tempat parkiran dulu ya. Kira-kira di mana ya? Wow, ada truk gede banget ini. Apa yang orang mau beli? Ayo, cepat. Kita naik sama-sama yuk, kan? Itu lagi penasaran banget. Sekarang ada sushian loh. Wow, tapi sebelum itu kita minta kue Mama dulu. Tunggu bentar ya anak-anak, biar Mama tata dulu ini semua lalu Mama akan berikan yang kalian mau. Kalian pilih yang mana aja terserah sih. Kayaknya ini ada salah satu flavor yang kalian suka dan sengaja kalian taruh di front of the one of cupcake because it's look like. Oke, udah hampir selesai dan yep. Udah selesai, karena udah selesai gini ya silakan ambil ya Kenworth, Riker, karena kalian sudah membantu aku. Maksudnya udah membantu Mama. Oh, yes. Ayo Riker, kamu yang mana? Kamu sih yang pink. Aku yang biru. Yaudah yuk, kita naik trampolin. Aku gak tahu sih harganya berapa, 1 jam. Eh, 1 jam harganya kayak 10.000 doang. Gak apa-apa, aku masih ada 500.000 yang aku bawa. Dua-dua gitu. Soalnya aku takut nanti kalau banyak orang-orang kita gerombol ngeganggu mereka. Ngeganggu yang lewat gitu ya Kimi. Aku juga pengen kayak gitu sih. Ya udah kalau gitu aku mau aja sama Valen saja. Soalnya kita mau cari susi-susian. Susi-susian. Oke deh kalau gitu aku sama kamu ya, Ariel.